Ini adalah deck yang saya buat menggunakan kayu terpakai, si channel dan 3D printer. Sekarang dah jadi tempat lepak saya punya family dah. Lepas ni saya akan jadikan gazebo pula. Disebabkan nak jimat, saya buat lantai deck ni menggunakan kayu terpakai. Ni adalah tempat jual kayu terpakai kat sini. Saya cari yang boleh kena hujan. Contohnya ini, kayu balau. Yang terpakai macam ni pun saya kena keluarkan duit dalam RM1,000 lebih kurang. Saya bahagikan dua sebab saya tak nak straight panjang. Kalau panjang terus dia macam kurang cantik sikit sebab kayu second hand kan. Untuk bagi dia cantum cantik balik straight, saya akan dapatkan ukuran lah. Ukuran lebar dengan dia punya ketebalan, lepas tu saya kurangkan sikit, saya 3D print. Ini akan jadi penyambung dia. Sementara tunggu 3D printer ni buat kerja, saya akan ketam kayu ni. Mesin yang saya gunakan ni namanya adalah planer machine. Dia akan kikis atas permukaan kayu kita ni supaya rata. Tapi kekurangan dia, kayu kita akan bertambah nipis sedikit. Okay, so sekarang saya punya kek ni dah masak. Saya keluarkan daripada oven dia, panas-panas lagi ni. Total penyambung dan holder kayu tepi ni saya buat dalam 150 keping. Dalam lebih sehari lah saya print. Buat ke bengkel kejap dan saya akan sambungkan dia. Saya design ni ada macam slot tepi tu. Okay, tepi tu macam ada bucu tu, ada slot tau. Saya boleh letak tepi ni, masukkan dalam slot dan saya ketuk saja. Nanti dia akan hold kuat lah kat situ. Ini first holder kayu tadi. Saya akan letak kat tepi. Dia akan dua bucu lah. Ki kanan saya akan letak kat situ. Tapi disebabkan plastik, dia susah nak straight. Saya terpaksa lah tambah satu batang besi petak ni. Ni 1x1, 1 cm x 1 cm. Saya buat ukuran ikut tepi dan saya buat dia punya mounting dia. First angle bracket yang saya dah buat ni custom. Masukkan dalam lubang ni, saya slotkan dan saya akan buat pada setiap penjuru. Ada 4 penjuru sebab ni segi 4. Tak pastilah tepat ke tak tepat, tapi saya rasa ada beza sikit antara kelebaran dan kedalaman dia. Slotkan dia dan untuk bagi dia hole kat tempat dia tu, saya buatkan satu lagi bracket yang boleh screw direct terus ke saya punya C channel ni. Untuk bagi ukuran sisi ni sama saja straight, saya akan gunakan multi gauge. Saya dapatkan ukuran pada tepi ni, apply ukuran yang sama kat tengah ni. Barulah saya screwkan saya punya bracket yang saya dah buat tu. Untuk pastikan pula saya punya besi tadi tu tidak berkarat, sebab ni bukan aluminium eh. Yang saya pakai ni memang besi. Dia akan berkarat kalau kena air. Jadi saya kena spray dengan outdoor punya spray bagi sama colour dia dan bagi nampak cantik lah. Selain daripada nak lindung berkarat tu, dia kan okey tu. Sekarang saya nak sambung settlekan saya punya papan lantai ni. Sambungkan vacuum saya pada circular saw dan saya potong. Ini untuk potong bagi sama panjang semuanya. Saya ulang potong 54 keping papan ni supaya sama panjang semuanya. Dan saya kena potong sisi dia ni 54 kali juga supaya dia punya kelebaran sama saja. Banyak kerja. Benda ni jadi leceh sebab saya tak ada table saw. Setiap kali saya nak potong, saya kena buat jig dia baru boleh potong. Lepas dah buat satu settle satu kerja, kena buat jig lain pula untuk settlekan kerja lain pula. Jadi leceh. Kalau ada table saw, memang senang je kerja saya ni. Bila dah potong, saya kena trim pula tepi ni. Sebab saya ada 3D print mounting dia. Mounting tu memang saya sengaja buat kecil sikit supaya saya boleh slotkan. Sekarang, setiap papan tadi punya hujung kena trim. Dua-dua belah. Jadi, 54 kali 2 kita dapat dalam 108. 108 kali saya kena trim benda ni. Penat. Saya tengah voice over ni pun boleh recall balik dia punya rasa penat dia tu. Ini pula adalah penyambung antara dua keping papan yang saya dah buat tadi. Saya letak kat tengah ni, saya screwkan kat si channel tengah tu. Then saya slotkan papan yang saya dah uruskan sebelum ni. Saya slotkan tengah, lepas tu susun letak tepi. Saya try pasang beberapa dulu dan kemudian saya nak test okey ke tak okey.
Bila saya dah test, rasa confident, saya pasang semuanya dan siap. Tapi hujan pula. Sementara tunggu hujan reda, video ni disponsor oleh Sunfoil. Kalau korang ada sebarang projek yang memerlukan penembat haba, boleh gunakan ni, aluminium foil daripada Sunfoil. Nak tampal dekat bumbung rumah, bumbung gazebo, bumbung kedai, boleh aja. Kesannya akan sejuk. Pergi dekat Shopee Sunfoil, beli situ. Jom sambung. Okey, ini result dia. Kalau tanya saya, bolehlah. Not bad lah juga nampak dia kan. Dan kat sini nanti saya akan jadikan gazebo. Saya akan letak tiang kat sini satu, naik atas. Ada semua penjuru empat-empat tu akan ada tiang, tiang sini satu lagi. Dan ketinggian dia, sekejap saya di sini. Tinggi sikit kot daripada tangan saya ni. Maybe lebih 8 kaki, 8 kaki setengah. Dan disebabkan matahari tu akan menghala ke tu, sana tu. Ini bila petang tau, dia akan jatuh kat sana. Bila pagi, matahari tu kena blok oleh rumah saya. Jadi, matahari tu akan kena gazebo ni bila tengah hari tegak atas. Bila petang, baru cahaya matahari tu masuk ke arah gazebo sikit. Jadi, dia punya atap tu saya akan buat lebih sikit ke depan supaya boleh blok cahaya matahari bila petang-petang. Kira gazebo saya ni akan sentiasa redup lah. Lantai deck ni saya expect ambil masa dalam 2 hari, 3 hari siap dah. Tapi disebabkan pakai kayu terpakai ni sampai lebih seminggu jugalah ni. Hampir 2 minggu baru saya siap projek ni. Kalau korang rasa berbaloi tak? Sama ada nak spend RM1,000 untuk beli kayu yang terpakai, tak cantik, buruk. Proses setiap keping-keping ni semuanya proses balik, potong balik, sanding balik semua, ketam balik semua, kerja dalam seminggu lebih. Ataupun beli kayu yang dah cantik, tinggal pasang je. Tapi itu harga dalam RM3,000 lah. Satu harga RM1,000, satu harga RM3,000. Kalau korang rasa mana lebih praktikal? Tapi depend korang juga lah kan. Sebab ada orang tak ada masa sangat nak proses macam saya buat ni. Okay, tu je lah. Nanti saya akan sambung buat dia punya bumbung pula. Tengoklah macam mana ending dia gazebo ni jadi macam mana nanti. Saya harap saya punya perkongsian ini bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.